Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Usai menemui Presiden terpilih Prabowo, Thomas Juwandono mengaku diminta Prabowo membantu Menteri Keuangan. Bang, HP, iya nunduk ini bang. Silakan Pak Dasko, boleh Pak total berapa wamen? Wah, saya nggak hitung. Tapi berarti itu sudah rampung ya bang? Iya, pada hari ini jadi pemanggilan atau mengundang wakil menteri dan kepala badan sudah kita selesaikan. Mungkin masih ada 1-2 nanti yang dinamis sampai dengan tanggal 18 atau terakhir 19 itu mungkin masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Itu maksudnya menunggu pertemuan Prabowo Mega sehingga nanti ada kader PDIP akan masuk atau seperti apa bang? Ya soal pertemuan kan udah disampaikan pasti ketemu. Untuk hal-hal lain nanti kita akan sampaikan pada waktunya kepada media. Bang Dasko tadi Pak Pram itu sebenarnya datang membawa pesan apa Bang Dasko Pak Pram tadi? Pesannya ya. Keperluannya Pak tadi? Ya pesan ke Pak Prabowo ya saya nggak dengar tadi. Ya. Tapi menyangkut soal komunikasi pertemuan Prabowo Mega atau seperti apa Bang? Saya juga nggak dengar tadi. Oke tapi ya. Pasti Mas Pram sebelumnya udah komunikasi ke Bang Dasko dulu dong sebelum datang. Ya kan kalau komunikasi mau datang, ya kan saya tinggal sampaikan. Siapa yang mengutus siapa sih bang? Datang. Pak Pramono okay. Yang datang atau Pak ada Prabowo lagi? Yang mengundang? Ada lagi pertanyaan? Selain wamen dan kepala badan, hari ini juga ada soal utusan staf, semacam staf khusus kepresidenan gitu ya bang? Jadi tadi ada beberapa yang kemudian diundang, nah, sehingga nanti kita pada waktunya akan disampaikan kepada media. Nah tadi itu nama-nama yang diundang pun nanti masih dalam pertimbangan-pertimbangan yang akan diputuskan pada waktunya, demikian. Soal besok di Hambalang, jadi gimana Bang Dasko pembekalan? Besok pagi ada pembekalan jam sekitar 8 pagi sudah mulai. Ya. 8 pagi sudah mulai, siapa aja bang yang akan mengisi bicaranya? Pak Prabowo sendiri, Mas Gibran? Besok direncanakan Wapres terpilih akan hadir. Demikian. Dijadikan satu ya Bang Dasko ya untuk pelatihan besok menteri dan wakil menteri. Saya belum tahu apakah menteri dan wakil menteri tapi besok yang pasti ada pembekalan. Pak Jokowi juga memberikan pembekalan enggak Bang? Apa ini udah selesai? Apa ini sudah selesai semua? Udah. Oke. Mundur. Pembekalannya menterinya Pak Prabowo. Berarti Pak Prabowo aja ya. Hambalang berarti Hambalang berarti Bang Dasko. Oke. Pembekalannya Bang. Hah? Di Hambalang. Iya, di Hambalang, di Hambalang. Oke ya. Yuk, yuk. TV boleh masukkan bang? Belum tahu. Ya. Belum tahu. Oke, siap. Belum tahu. Yuk, makasih Mas. Terima kasih Mas. Kita yang dibutuhkan sih kak. Maaf ya. Tanganku ketinggalan. Makasih Bang Dasko. Adalah Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang memberikan pernyataannya jika nama